Cara membuat efek dreamy look di CapCut. Caranya sudah pasti sangat mudah, apalagi bikinnya di aplikasi haram kayak CapCut. Buat kamu yang belum tahu dreamy look adalah sebuah efek yang digunakan oleh filmmaker ketika ada scene yang menunjukkan alam mimpi dari seseorang. Tetapi sebetulnya bukan hanya dreamy look saja yang bisa menunjukkan alam mimpi. Bisa juga menggunakan black and white, sepia, dan sejenisnya lah ya. Oke, balik lagi ke topik, kita akan membuat efek dreamy look di CapCut. Langsung aja buka aplikasi CapCut kalian, import video kalian ke timeline. Sebagai contoh, saya akan menggunakan video ini untuk membuat efek dreamy look. Lalu pergi ke efek, video efek. Di sini kita cari efek yang bernama soft. Kita tap adjust, di sini kita bisa sesuaikan tingkat kepadatan dreamy look-nya. Sesuaikan saja dengan selera kalian. Dan oke, efek dreamy look berhasil diterapkan dalam video.